Kota Sukabumi dikenal dengan banyaknya kuliner yang menggugah selera. Jika Anda berkunjung ke sana, Anda dapat menikmati bubur ayam, kue mochi, nasi uduk berwarna ungu, surabi, dan kue jahe. Di malam hari, Anda juga dapat menikmati skoteng. Jika Anda bosan dengan yang kekinian, di Kota Sukabumi Anda akan banyak menemui roti tradisional yang legendaris. Nama rotinya adalah Roti Priangan. Harganya cuma Rp6.000 saja untuk sebuah roti. Dari rasa gula, susu, coklat, pisang, keju, nanas, kismis, dan tanduk. Khusus untuk roti tawar ada dua harga, yaitu Rp6.000 dan untuk ukuran yang lebih besar Rp10.000. Sangat tradisional bagi Anda yang menginginkan nostalgia masa lalu. Berada di Jalan Paringgi Nyomplong, Kecamatan Waru Doyong, Kota Sukabumi. Tidak jauh dari rumah duka para Marta. Buka kisaran pukul 10 pagi, namun tidak lama hanya sampai pukul 1 siang saja. Roti Priangan atau yang disebut juga Roti Oi Chang Li ini sudah berada sejak sebelum merdeka, yaitu tahun 1943. Jika Anda sekali berkesempatan ke Sukabumi, jangan sampai bercanda untuk mencicipi rasanya yang khas. Meskipun sudah berganti nama menjadi Roti Priangan, namun orang-orang yang begitu akrab menyebut roti itu dengan Roti Jiang Li saja. Dari pabriknya, roti-roti ini disajikan dengan menggunakan gerobak ke pelosok-pelosok kota sejak dulu. Aina Nila, Sukabumi Zone, melaporkan.